dia itu main kayak 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 nggak mikir gitu. Dia lebih terkenal dari Padi Ribon sebetulnya. Halo my friends, assalamualaikum. Apa kabarnya my friends? Ketemu lagi nih sama Papa Rockstar. Yeah, masih dengan pembahasan tentang the phenomenal Alip Bakta. Dan kali ini my friends, ada satu reaction ataupun tanggapan dari Mas Ari Padi Ribon. Mas Ari ini memberikan satu reaction atau tanggapannya kepada Mas Alip Bakta di lagu Kasih Tak Sampai, lagunya Padi yang di cover Figure Style sama Alip Bakta. Dan video dari Mas Ari ini my friends, gue dapat dari channel YouTube-nya Play One. Ini kita langsung simak nih reaction ataupun tanggapan dari Mas Ari Padi Ribon. Alip, memainkan lagu Kasih Tak Sampai dari Padi. Baru ngeliat aku ini. Ini bermain dengan hatinya ya, nggak tahu dia pernah sekolah atau kursus tentang gitar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia itu main kayak nggak mikir gitu, dia kayak menyanyi dengan gitarnya, dan itu yang spesial banget dari dia, dan nggak banyak orang yang bisa. Selalu mirip 100% dengan aslinya. Dia memainkan dengan caranya dia sendiri. Seperti kata Fadli, dia lebih terkenal dari Padi Ribon sebetulnya. Sampai ke mancanegara. Bravo Alip. Harumkan nama Indonesia. Pengen banget Alip nyobain gitar tuh. Suatu saat moga-moga bisa ketemu. Oke, sukses buat Alip dan juga buat yang lainnya. Latihan terus. Practice mix. Ari Padi Ribon reaction Alip Bakta. Ini adalah pertama kalinya Mas Ari bikin reaction tentang Alip Bakta ya my friends. Dan ini juga pertama kalinya Mas Ari melihat Mas Alip Bakta memainkan lagu Kasih Tak Sampai secara fingerstyle. Dan tadi juga Mas Ari mengatakan bahwa Alip Bakta ini kalau main sepertinya gak mikir atau mengalir aja kayak orang bernyanyi. Dan bahkan tadi juga Mas Ari mengatakan kalau Mas Fadli ini pernah bilang bahwa Alip Bakta ini jauh lebih terkenal dibandingkan dengan Padi Ribon. Oke my friends, mungkin segini dulu omong kosong gua kali ini. Sampai ketemu lagi di omong kosong berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Bye, assalamualaikum.